Oke, sobat pemula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Chan Sibolang. Oke, dalam video kali ini saya mau menjala ikan ya. Mencari ikan di sungai. Sebenarnya sering banget ya menjala ikan di sini. Oke, di bawah sana. Itu dia ya. Sering banget menjala di sini dan hasilnya juga memuaskan maksudnya. Nah, kali ini mau saya coba lagi. Siapa tahu saja masih bisa dapat banyak ya. Oke, langsung saja ya saya turun dulu. Oke mas bro, tempatnya seperti ini ya, dan cuma di sini doang. Yang lainnya cetek atau airnya nggak terlalu dalam ya. Jadi saya akan menjala di satu sini saja. Nah, kalau di sini namanya gedung ya, cuma satu gedung sini saja mas bro. Oke, saya persiapan dulu. Mudah-mudahan saja dapat banyak. Oke mas bro, dapatnya besar-besar. Lihat itu. Wow, montok-montok dan banyak lagi ya. Tukan-tukan-tukan. Wow, melimpah. Oke, saya taruh di karang pak dulu. Sambil kita hitung kira-kira dapatnya berapa. Sekali jala ini. Oke. Satu, lumayan besar. Dua, besar juga. Tiga kecil. Empat. Lima. Enam. Kayaknya enam ya. Apakah ada lagi? Oke, ternyata dapat 6 yang ada yang besar-besar juga mas bro. Oke, lumayan, sekarang kita taruh di air.
Oke Mas Bro, saya akan nyoba di tempat yang kecil seperti ini ya. Kira-kira ada nggak ya? Panen Mas Bro, panen. Oke. Dapat besar-besar. Kita bawa minggir dulu. Di luar dugaan. Bukan? Hasilnya memuaskan. Oke, lihat ini hasilnya. Besar-besar banget. Mantap banget Mas Bro. Dapat satu. Lagi dua banyak banget katanya ada lagi tadi masa lepas wah kemungkinan lepas itu katanya tadi dapat tiga ya yang kena dua. Oke, kita coba lagi di ujung sana ya. Oke Mas Bro, ternyata di sini sulit banget ya. Ya dapat, cuman aduh, nggak seberapa. Tebaran pertama, kedua saja yang dapat banyak. Untuk yang berikutnya cuma sedikit. Sekarang mau saya cek turun ke bawah dulu. Apakah di tempat-tempat sempit seperti ini ada licin banget. Ini lumayan luas, cuman ada jarangnya. Ini dia. Cuman biasanya di tempat seperti ini, nah ini yang banyak ya. Kita coba cek saja dulu.